Fadil nanti tumpah. Sini udah ayah tumpah sini ini tuh. Diam. Bikinnya. Diam sana. Eh, jangan bisik-bisik. Nanti berdua ayah tumis nih. Diapain nih, Kia? Ini dia daging mentah dimakan. Main makan-makan aja daging mentah. Makan daging mentah? Iya, dicuri-curi. Jangan itu. Kecapin dulu sama sambal, baru makan. Coba. Gimana rasanya? Enak. Emang tahu artinya enak. Oh no. Bukan itu, bukan. Itu apa itu, main masukin mulut aja. Kentang goreng. Ya Allah, anak gue. Ini anak apa codot sih? Sukses banget. Tidak gagal. Hari ini saya di rumah kedatangan spesial nih, tiga anak saya tuh. Ada chefnya, kakaknya Keisha, dan Ryu sama Zen. Ini kita mau masak apa, Kei? Terangin, Kei. Tunggu dulu lah, Zen. Steak apa? Tunggu dulu. Ada sirloin, ada tenderloin. Gak kedengeran, Kei. Ada. Tuh, jangan ribut, ini ribut aja deh. Jadi kita mau bikin tenderloin ade. Sama sirloin. Jadi, apa Fadil nanti tumpah. Sini udah ayah tumis ini. Diam. Bikinnya. Diam sana. Jangan bisik-bisik. Nanti berdua ayah tumis nih. Mau enggak? Udah jangan tenang-tenang udah. Ini dia bantu apa nih? Ayo bantu doa aja semoga kakak bisa bikin. Ada pegang deh. Udah jangan pikir sama-sama ya. Oke, bahan yang dipilih apa? Coba tunjukin sini lihat. Nah, tunjukin. Tolong terangin, Kei. Ini sirloin yang ada lemaknya, yang enggak ada itu tender. Ada ya. Butter, tapi aku belinya yang herb butter. Jadi yang mana butternya? Ini, jadi udah ada rasanya butternya. Oke. Okay. Pakai rosemary, pakai pepper, pakai. Ambil coba di shoot dulu. Nanti pas dimasak ada. Garam sama merica. Ini jadi garam merica, rosemary, ada. Ini kulkas. Ya? Kulkasnya cuma kecil ya. Nah, kita lihat tadi bahan-bahan ini ya. Dan ini pilihannya dia, karena Keisha ini rajin membuat steak. Wah, wow, steak banget, dia jago ya. Bapaknya sih nasi goreng, ini dia nih. Yuk, sini bahan-bahan di mana? Ayo pegang adik sini. Ayo awas ya. Sini. Ayo awas. Sini, ya. Oke, jadi proses pembuatannya adalah, coba ini ada daging yang dipilih memang yang terbaik. Sirloin ya ini? Tenderloin, sirloin. Daging sapi ya? Iya. Ini bukan daging kurban, karena kita nggak dapat daging kurban ya. Jadi emang beli gitu ya. Kemudian diapain nih, Kia? Ini dia daging mentah dimakan. Main makan-makan aja daging mentah. Makan daging mentah? Iya, dicuri-curi. Jangan itu, kecapin dulu sama sambal, baru makan. Coba itu, jangan diambil. Jadi tenderloin steaknya diapain? Harus dikeringin dulu. Habis dikeringin, di season, and harus dibiarin rest. Di apa? Di sisir? Season. Dikasih bumbu. Terus baru dibiarin 5 menit supaya ngeresep bumbunya. Dagingnya itu butuh yang bagian apa di bagian yang diambil? Paha atau dada? Tenderloin ini di bagian perutnya sapi yang gak ada lemaknya. Ayah itu aja ya. Kalau sirloin ini kan di ribs, di ujungnya tuh masih ada. Itu ribs lemak. Zen gantian. Itu di atasnya tenderloin. Sirloin itu. Udah secara kering. Harga lebih mahal mana? Sirloin apa tenderloin? Tenderloin. Iya. Dah, sekarang habis ini apa? Di apa itu? Di season. Di season tuh apa? Buat ngekel rambut itu di rambut ya. Wah, berberi aja yang taruh. Jadi dikasih garam. Kok mau kasih garam? Ya, jangan. Sarung tangan. Mana sarung tangan? Nanti kotor. Udah. Ya. Oh enggak. Udah. Enggak usah ada kakak aja. Abang lihat aja. Ya, jangan tumpuk aja. Jadi garamnya apa garam khusus nggak? Garam biasa juga nggak apa-apa sih, nggak ngaruh. Oh. Harus digaramin. Ya, ini aja. Oke, berapa banyak garamnya sesuai kebutuhan aja? Berdasarkan naluri. Itu supaya nggak asin apa gimana? Biar asin dong. Terus harus di rub in, nanti di sisi satu lagi juga. Terus habis ini dibiarin 5 menit. Ini apa? Emang kelihatan?
Ya. Jadi lightingnya kita ganti. Ini garamnya biar nyerap. Itu buat ngilangin bau perengusnya atau biar ada asinnya? Biar ada asinnya. Kalau asin aja sih pakai di kepiting ketek aja juga ada asin. Nanti Jen mau makan Jen. Apa jatuh? Gantian dia. Garam tuh nggak pernah banyak kan? Ya, di pengen mau di sini. Oh iya, abang cari yang deket pancinya. Kompor. Oke. Awas. Ini lihat prosesnya, masih menggunakan garam untuk. Ada madu juga. Tendang lihat. Jen mau juga? Ya. Mau apa itu garam nanti masak dulu ya Zen? Api. Please, 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 gimana sih please? Ayo mas Imunya ada merahnya atau enggak nih ya? Segini nih isinya. Merah gitu. Yaudah. Apa-apa, atau maunya mateng? Aku matengin aku lama nih, tapi ntar jadinya galak. Ya enggak, udah. Sekarang aku belah dikit coba. Coba. Ini sirloin. Tender. Bedanya tender sama sirloin apa sih? Kemerahan enggak? Enggak kan? Aman? Cukup. Apa kak bedanya tenderloin sama sirloin? Satu dalam makan, satu enggak. Sama itu lebih tertumpuk. Nah, sekarang harus di rest. Abis di basting masih harus tetap di rest. Jadi rest semuanya tuh ditaruh di sini. Di rest tuh istirahat berarti? Ini bakal matang, soalnya. Nanti masih masak ini di sini. Ini bakal tetap masak. Soalnya masih panas. Jadi dibiarin dulu. Oh, gitu. Harus dibiarin. Harus dibiarin. Inilah tuh. Tapi penyajiannya atasnya masih begini doang, oke? Okay. Nanti ada kentangnya, ada sayurnya, kan belum jadi. Oh, kentang sayur belum jadi. Oh, oke, okay. Kita taruh jadi satu ya. Nah, tadi tender ya, tenderloin tender. Coba cobain. Yang biasanya orang suka bukan tenderloin, biasanya tender proyek biasanya perumahan, jalan tol tuh. Kalau menang tender, enak. Letaknya di mana ya? Hah? Gitu tadi. Itu aja. Yang beli. Kakak masak apanya lagi, Bunda? Nah, Kakak masak apanya lagi tuh? Stik lagi. Itu pakai apa, Kak, yang itu? Mana? Kok banyak yang kayak... Rosemary. Daun rosemary. Itu supaya apa? Baunya? Apa itu? Rasanya, aroma. Halo. Ih. Ini aromanya enak. Tapi kebalik. Oh, ini apa di atas? Tapi sana. Ya. Nah. Oke. Okay. Ini dibuang aja ya. Ini dibuang enggak? Oke. Okay. Iya. Sudah habis kan? Halo. Coba itu. Ini berapa lama prosesnya sampai jadi yang ini sekarang? 10 menit? Hah? 10 menit, 5 menit? 3 menit jadi ini. Oke. Dengan bumbu ala chef. Chef Keisha. Ih. Sekarang. Masuk ya, Pak? Ini aku masukin ya, ini. Butter. Butter, oke. Okay. Yeay. Masakin sama our chef. Soalnya besok susah nih chefnya udah di Amerika ini. Saya mesti nunggu setahun lagi kalau dia balik. Sama bawang digeprek. Iya. Bawang putih geprek. Ya. Awas kematangannya. Oh, oke. Itu malah banget ya. Malah. Udah bisa. Dan sekarang ada sendok? Sendok apa? Sendok nasi, sendok semen. Ada nih. Sendok aja. Wow. Nah, sekarang harus di basting. Harus di apa? Dibalik. Dibalik dan di giniin. Masukin, yuk. Kita dulu batasan nanti nggak tahu. Jangan semuanya ya, masukin aja ini. Tuh, iya tunggu dulu. Tuh, nggak, batasnya. Ini aja. Ditutup, dibuka ini ujungnya. Ini rosemary-nya, dibuka. Atasnya dibuka. Ya, harus ketumplak. Coba. Tuang, dikit-dikit. Dikit-dikit. Dikit lagi, nggak apa-apa. Dikit lagi. Oh, nggak lagi. Lagi? Dikit lagi. Yap. Nah, itu pakai apa? Coba lihat. Rosemary. Ini dia.
baunya kayak restoran Italia. Rosemary. Enak-enak banget, Kak. Enak banget. Kak, kalau yang besar ya boleh masak ini nih. Iya. Apa tuh? Ah. Enak, ih, jangan sedikit-sedikit. Nah, biar rusuhnya datang lagi atuh nih. Tuh. Bang, tadi kau aja cepetan. Nih. Ini lagi sibuk. Ini dua-dua kalau udah datang repot nih. Adek deh. Awas, awas. Nah. Turun, turun. Tuh lagi lihat. Turun. Sebentar lagi biarin sama-sama. Adek kursinya mana? Adek kursinya mana? Ambil. Saya ambil kursinya. Adek kursinya ambil. Ayo nggak mau matang atau maunya matang? Matang. Saya suka matang. Masak sama nih. Well done apa well prepare ya? Janganlah medium, harus medium. Medium, oh medium. Harus ada merahnya di dalamnya. Ah. Biar lebih juicy. Ini tadi dulu. Ini adek mau ngapain? Mau bantu kakak Kesia. Mau bantu kakak Kesia. Apa ini? Bantu apa itu kerupuk? Iya. Adek mau makan apa? Makan kerupuk nanti ya, dimasak dulu ya. Ah, nanti jatuh. Oke. Okay. Oh, no. Bukan itu, bukan. Itu apa itu, main masukin mulut aja. Kentang goreng. Ya Allah, anak gue. Ini anak apa codot sih? Gak bisa ada yang kebuka dikit nih. Tuh. Udah. Tuh, kebuka dikit langsung diambil. Main masuk mulut ya. Udah nih, abangnya mau marinasi. Coba, Ryu mau ngapain? Mau masak salmon. Masak salmon. Tuh, okay. Tuh salmonnya lihat. Ayo, jangan banyak-banyak. Sebentar. Dikit aja salmonnya. Pakai apa itu? Ke tangan kakak Kesia. Iya, dek. Ada datang. Ini kerusuh satu lagi datang. Oh, dia ketika kakak Kesia tadi. Oh, kakak Kesia tuh. Ya, tunggu dulu lah, Zed. Ini kalau pada ribut masukin aja ke perutnya Bunda semuanya. Ya, aduk semuanya. Aduk. Gini tuh. Nih, adukin. Gini nih, masukin. Abang juga masukin. Oh, gini tuh. Iya, oh gitu. Begitu. Aduh, kayak ngerti aja ini. Tuh kayak kita tadi. Pelan-pelan masukin ya. Masukin. Jadi melibatkan anak-anak udah tahu siapa tahu jadi entrepreneur ya. Udah besar gitu. Udah pelan-pelan kocek-koceknya. Dari kecil bikin makanan, entar jual apa? Jual ikan, udah. Jual salmon, udah. Jual steak. Nih kakaknya satu udah jadi tah? Belum, lagi nyoba. Kurang apa? Sebentar, dia tanya. Kurang apa? Dia curang nih kadang-kadang kalau kurang enak dia diem-diem aja nih. Coba kurang apa? Dari situ Bunda. Mas minyaknya tadi. Pak. Apa rasanya? Enak banget. Oh, dia yang masak bilangnya enak dong. Kita belum tahu. Mesti orang netral coba. Ini Bunda, itu minyaknya. Nah. Minyak ini, itu tuh. Kemarahan enggak buat ya? Biar abarin kan. Aku sukanya segini. Ya cukup boleh. Cari lagi. Tuh. Dari you. Tuh. Enak gak? Lembut ya dagingnya? Enggak. Coba cobain. Ah. Hah? Tah. Asin? Enggak. Mana enak lah. Agak asin. Oh iya enggak. Tengahnya belum? Udah lumayan. Oh tengahnya belum? Udah. Jangan bilang anak gua mau kawin keasinan. Emang kalau kasih mau kawin? Tahu, kata orang Mozambik kali. Oh. Ini udah matang tadi kan ya? Ya segini sih udah bisa dimakan, tapi ayah kan nggak suka katanya kalau merah. Kalau matang tuh hitam gitu ya? Terus. Ini tinggal dibayar sama kakak Kesia. Ini cobain kak. Enak gak? Tau. Kak, ini coba. Bang Rio jatuh. Rio mau cobain. Masih panas. Abang cobain ya. Kak, mau cobain gak? Tuh. Coba rasanya seperti apa. Aku mau cobain kak. Coba. Gimana rasanya? Enak. Emang tahu hatinya enak? Ah, bohong. Manis, asin, pedas, lembut apa rasanya, Bang? Hah? Dah, turun enggak tahu. Enggak tahu enak enggak tahu gimana sih?
Ayo. Hai. Nah. Mak coba mana? Enak enggak? Panas. Panas ya? Gimana rasanya tuh? Enak. Nah, coba yang mana perusu atau lagi ke? Yang botak belum ke? Zen, nah apa sih tuh? Tuh datang tuh atau lagi? Eh sini. Zen mau Zen mau cobain nggak? Tadi cobain lagi. Zen mau cobain nggak? Mau. Mau. Uangnya mana uangnya? Coba lihat dulu. Turun. Kacang panjang ya? Kacang, bulat, buncis, sama. Ini punya aku boleh nggak? Boleh. Kenapa emang gagal ya? Enggak, aku mau yang mentah. Oh. Emang juga enggak sih, Kak? Yang mentah. Tuh, lihat nih dalamnya. Masih merah, mentah. Mana lihat? Tuh. Bedanya apa? Lebih lembut atau gimana? Aku lebih suka yang medium rare. Ini udah medium rare. Medium ya. Sirloin ini enggak ada hubungannya sama sir gobang gasir ya. Ini pakai apa ya? Ini butter. Butternya tapi aku herbs butter, di dalamnya udah ada thyme. Kalau misalnya di dalamnya nggak ada thyme, harus pakai thyme pas lagi di basting. Ya. Tuh beda anak. Emang saya ngerti? Ngerti dikit lah. Anak saya sama saya beda. Kalau saya gedenya di apa ya, di Bintaro, di Ciputat, bilangnya butter. Tapi kalau anak saya karena makannya keju mulu, butter. Apa bedanya butter sama butter? Ya, alhamdulillah udah jadi, ditata rapi. Ini adalah apa, Kak? Perangin chef-nya. Sirloin steak pakai french fries and vegetables. French fries, sirloin steak, kemudian yang tenderloin itu gimana? Ini tender. Coba diangkat. Tunggu dulu. Sama aja, Kak. Beda dong kan ini sirloin tenderloin. Nah, sekarang kita cobain gimana hasil dari chef Keisha ini. Hey, siapa yang mau makan? Saya. Coba dari situ, siapa yang mau makan? Saya. Mana uangnya, mana ada uangnya? Bayar, abang bayar. Bilang terima kasih dulu sama kakek ya. Makasih kakak. Iya. Oke, tosin sama-sama dulu. Satu. Duh, mana sana? Sini aja. Kak, ikutan kak. Ada sini, nah tosin deh. Satu. Dua. Tiga. Ode. Si kakak apaan? Punya kayu. Punya ayah di ujung. Awas, udah nanti ya. Nah, duduk sana. Ayo, Ya Allah. Oke. Okay. Sudah ada, ini rusuh banget ya. Oh, ya, Taos. Itu tasnya di situ, dah. Oh, iya, Taos. Nah, apa lagi Taos ini? Taos. Dia makan apa, bilang sama Bunda? Ini makan apa? Ini apa? Salmon. Sal. Bunda cepetan. Ini kentang. Oke. Okay. Enak nih. Nih. Apa mana? Ini apanya ya? Itu mushroomnya. Lihat sini. Buat tambahan kalau mau. Enggak ada sendoknya. Nuangnya pakai apa? Ya udah aku ambil ya. Ya udah. Closing dong. Dah. Ya demikian makannya sudah ada. Ini sebelum ada. Kakak berangkat ke US. Ke United States Amerika. Jadi kakak ini mau berangkat ya. Karena mesti studi di Ohio State University. Kapan ya kak ya? Ngambil jurusan internasional ya? Iya. Jadi semoga S1 nya cepat selesai dalam 3 tahun ya. Amin. 4-3 tahun doain ya. Amin. Jadi jauh. Dan ayahnya cuma bisa nanti pantau. Tetap kontak-kontakan, semoga sukses, cita-citanya dia tercapai. Oke? Okay? Amin. Kita mau nikmati sedikit sini ya? Iya. Ini bang? Nah, ini namanya mushroom. Ini mushroom, ini mas-mas. Beda. Lo kena dulu, ada yang suka mushroom, ada yang gak suka loh. Kak, kamu pakai gak, Kak? Boleh. Boleh, mushroomnya enak. Jadi kue. Nah, ini pakai mushroom steak ala Keisha. Nih. Ini makan apa, Pak? Bapak makan diam-diam aja. Enak. Uangnya mana bayarnya? Oke. Okay. Enak. Zen makan apa? Pakai ini. Nah, sekarang saya coba steak-nya lihat nih. Tuh.
dagingnya lembut banget. Tuh, lihat. Ya, tuh. Jadi memang lembut, gurih, bumbunya benar tadi Kesia pakai garam sama apa? Pepper. Pepper ya. Pepper clip. Ini coba. Jadi dipotongnya lembut sekali nih. Tuh, ketika menggoresnya lembut sekali. Tuh, ini hasilnya dagingnya. Merahnya pas, lembutnya pas, matang dan jadinya betul. Jadi enggak pasti pakai mushroom dan lain sebagainya, enggak asin, enggak pedas. Tinggal kalau apa? Kalau mau pedas ya, kalau mau selera ini saya tambahan pribadi aja ya. Ada bumbunya, sausnya selera, kalau ini selera. Tapi yang penting dasarnya dulu ininya nih. Kayak endes banget. Sukses banget. Tidak gagal.